Nah, ini kakek sebelum sarapan itu minum itu ya, minuman kesehatan yang dibeli waktu itu ya, beli lewat iklan TV itu loh, teman-teman. Jadi sebelum makan itu dia minum itu dulu baru sarapan ya. Nah, jadi kayak gini setiap hari kalau di rumah ya. Ini sarapannya itu bakpao dikasih abon daging sama susu ya. Biasanya aku itu rebusin telur utuh ya. Pelan-pelan kayak. Kalau minum itu. Oke, min makan sarapan dulu ya, kayak. Pelan-pelan kayak. Tadi itu minum itu loh. Kakek tuh kalau minum ya, minum minuman apapun ya, air putih atau minum kayak gitu. Itu sukanya tuh sambil sambil telentang kayak gini loh, teman-teman. Makanya itu ya gampang kesedak. Kalau dibilangin disuruh duduk yang agak yang agak bagus gitu loh, yang duduknya itu harus bener. Gini tuh kadang lupa atau kadang gimana gitu. Masih batuk-batuk. Maman sih. Halo, assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat-sehat selalu ya, amin. Hari ini hari Sabtu ya teman-teman. Jadi kita nggak ke toko sarapan paginya majikanku ya. Kita stay di rumah aja ya. Tadi pagi tuh kakek udah jalan-jalan, jalan pagi ya. Karena sekarang itu musim panas, jadi keluarnya itu jalan-jalannya itu harus pagi-pagi banget. Baru itu ya, sebelum matahari terbit itu kakek itu udah jalan-jalan. Dan nanti kalau udah matahari terbit, panas itu, nah sekitar jam 7 itu udah nggak berani keluar teman-teman. Karena panas sekali ya, karena ya memang musim panas di Taiwan itu panasnya itu sampai 35 derajat. Hari ini tuh di perkiraan cuaca di HP itu lihat itu sampai 36 derajat teman-teman. Ya memang seperti ini ya musim panas di Taiwan, panas sekali cetar membana. Harus tetap jaga kesehatan, banyak minum air putih ya teman-teman. Dan tadi itu aku sudah ngasih sarapan buat kakek ya, habis jalan-jalan terus bersih-bersih diri, habis itu terus sarapan. Nah sarapannya kakek itu simple banget ya teman-teman ya, ya seperti itu. Kalau di rumah itu sarapannya cuma bakpao terus dikasih sama abon. Abonnya itu abon daging ya, ada juga abon ikan gitu. Aku seling-seling kadang hari ini abon ikan, abon daging kayak gitu. Tapi kalau sarapan di toko sarapan itu majikanku yang bikinin ya, jadi aku udah nggak bikinin sarapan buat kakek. Nah sekalian hari ini aku mau bikin sarapan buat aku sendiri ya. Aku mau makan, mau sarapan ya teman-teman. Dan kemarin itu aku bikin ini teman-teman nih, bikin jadah ketan putih ya. Nih lama sekali nggak bikin jadah. Dan ini kemarin tuh lagi pengen terus bikin ya teman-teman nih. Ini udah mateng, kemarin bikin secukupnya aja nih. Ini kemarin aku masukin ke kulkas. Nah sekarang aku mau potong-potong dan aku mau goreng buat sarapan pagi ini ya. Ini ini mantul sekali teman-teman. Ya udah ya, ini aku mau goreng dulu. Tapi sebelum sarapan, sebelum goreng jadah, ayo aku mau tunjukin ke teman-teman yang ijo-ijo ya. Ayo, yuk ikut aku. Nah, ini loh teman-teman, aku mau tunjukin ke teman-teman ini di samping rumahku ya. Samping rumah ada yang ijo-ijo, ada yang ijo-ijo. Ini ya. Ini tuh daun pepaya yang tumbuh ya. Ini cukulan, guys. Nah, ini ada satu lagi nih yang tumbuh ini kecil ya. Ini bisa dipindah, nanti aku pindah ya. Kalau yang ini udah agak besar ya udah biarin di sini. Terus di sebelahnya ini loh, kemarin itu aku nanem ini loh, teman-teman. Daun ubi. Ini daun ubi sayur ya. Kemarin aku tanam beberapa pot itu pohonnya ya, batangnya ya, batang pohon ubi. Terus aku tancepin di sini, ternyata dia mau tumbuh di sini. Terus ada lagi nih, nih subur-subur ya.
tanaman daun ubiku. Ih, seneng teman-teman kalau lihat yang subur-subur kayak gini ya. Nih. Ini satu pot ya aku tanemin, ada juga yang masih agak kecil. Terus ada lagi di sini. Nih. Ini juga daun ubi ya, tapi ini kayaknya kerontokan itu loh. Hama putih-putih ini dari atas ini, dari pohon pepayaku yang udah mau mati. Nah, di sini juga ada ya teman-teman nih. Ini daun ubi semua. Terus ini sebelahnya ini kemangi ya. Ini kemangi padahal udah lama banget ya. Tapi enggak mati-mati. Ini pohonnya ini udah tua banget ini. Terus di bawah pohon ubi ini masih ada nih. Nih. Ini ada tanaman kencur nih teman-teman ya. Ini enggak pernah aku ambil. Ini kalau kan ada waktunya ripah gitu ya, habis daunnya gitu loh. Nah, habis itu aku biarin aja. Dia tumbuh lagi kayak gini. Kayaknya di dalam itu banyak banget ya. Itunya kencurnya ada yang gede-gede mungkin ya. Enggak tahu, nanti kita lihat ajalah. Nah, ini daun ubiku ini seger-seger ya. Nih. Nanti ini bisa dipetik buat sayur sekitar satu piring ya, buat satu kali menu ini cukup ini. Nah, ada lagi ini daun jeruk ya. Daun jerukku sekarang itu tumbuh subur banget di sini. Dan ini daun kunyit, teman-teman ya. Ini banyak banget tumbuh daun kunyit di sini nih. Karena memang itu dulu itu ada ya nanam di situ, dan jarang banget aku ambilin juga ya. Kalau habis daunnya itu namanya ripah ya. Ripah itu udah aku biarin aja. Nah, kalau udah musim semi, dia tumbuh lagi kayak gini nih. Nih, subur banget ini. Ini sampai ke sana-sana ini daun kunyit semua ini. Nih. Daunnya besar-besar nih, teman-teman tuh. Ini daun kunyit semua ini ya. Nah, ini daun kunyit semua ini, teman-teman ya. Dan ini pucuk-pucuk daun kunyitnya ini bisa ditumis loh ini. Ini enak banget ini ditumis ya. Nah, yang kayak gini. Nah, ini bisa ditumis nih, teman-teman. Nih, kapan-kapan juga aku mau numis ini ya, mumpung ada. Ini juga setahun sekali ini adanya. Soalnya kalau musim dingin dia tuh hilang ini ripah, teman-teman, enggak ada daunnya. Dan ini loh, ini ada satu yang besar, batang besar tumbuh di tengah-tengahnya daun jerukku. Nih, ya udah enggak apa-apa ya, mereka saling tumbuh di sini rukun ya. Dan ini daun jerukku itu nih, lihat teman-teman ya, tunasnya tuh banyak banget ini, padahal udah aku ambilin ya buat temanku juga. Ini sering banget diambilin dan sekarang itu tumbuh subur banyak sekali ini tunas-tunas yang baru ya. Ya Allah, seneng banget kalau lihat tanaman kayak gini yang ijo-ijo kayak gini, teman-teman. Tuh, ini sudah sewering banget aku ambil ya, aku panenin ya. Ini sampai ke sana ini besar banget. Alhamdulillah masih mau tumbuh subur di sini ya. Udah sehat-sehat di sini ya, tumbuh yang cantik ya di sini ya. Terus ada lagi ini. Ini tanaman sukulenku. Tanaman sukulenku ini juga dia tumbuh di sini, teman-teman. Tuh lihat tuh. Cantik-cantik ya. Dan tumbuhan sukulen ini juga lihat-lihat ya teman-teman, kalau ada waktunya dia tumbuh itu ya, dia cantik banget. Dan ada waktunya dia juga itu ya, punah gitu. Tapi dia bisa gampang banget tumbuh dimanapun itu bisa. Tuh. Tuh, ini seger banget ini. Dan ini lagi ya, nih. Tuh ya, cantik deh. Dan ini loh teman-teman, ini di sini juga ada tumbuh ini yang besar ya. Ini bagus banget nih, cantik banget nih. Nih. Ini tumbuhan sukulen ini harus kena matahari ya, jadi bisa cantik nih teman-teman. Ini sebenarnya nggak begitu terawat ya, tapi dia mau tumbuh di sini, alhamdulillah. Nah, ini juga nih. Ini juga cantik banget nih, lihat nih. Tuh ya.
juga ini liar loh, ini enggak aku tanam ya, dia tumbuh sendiri di sini nih. Tuh ya. Nah, ada lagi ini yang di dalam ini. Delik-delik, guys. Nah, ini pakis-pakisan atau apa ya? Ini pokoknya ini kayak gini, cantik ya. Tuh ya. Ini sebenarnya enggak begitu terawat soalnya enggak ada tempatnya, teman-teman. Jadi ya aku taruh aja di sini gitu ya. Kalau lihat kayak gini tuh aduh seneng banget ya, cantik kan tuh. Nah, itu tadi ya teman-teman, itu tanamanku di samping rumah aja ya. Kalau lihat yang ijo-ijo kayak gitu itu seneng banget gitu loh ya, bisa pikiran bisa fresh gitu ya. Itu ya sekedar buat hiburan aja ya. Kalau ada tempatnya ya aku tanam, kalau nggak ada ya sudah nggak apa-apa gitu. Kalau tanaman sukulenku itu ya memang nggak ada tempatnya, jadi ya aku taruh di bawah pot bunga atau pot yang ada di samping rumah itu aja ya. Dan dia tuh mau tumbuh juga cantik gitu ya. Oke, sekarang aku mau sarapan ya teman-teman. Ini kita potong-potong dulu ya. Nah, alhamdulillah ini sudah matang ya teman-teman. Nih lihat nih, jadah gorengku, menul-menul ini. Ini enak banget ya, apalagi diminum, dimakan anget-anget kayak gini ya. Ini, mantap. Ayo kita sarapan dulu ya. Ini ada kopi ya, kemarin itu bawa dari toko sarapan pagi. Jadi ini kopi latte yang udah jadi ya, udah diracik sama majikanku. Jadi tinggal diminum aja, nggak usah diracik lagi ya. Ini dingin-dingin teman-teman. Oke, mari sarapan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Ini aku gorengnya pas banget ya. Ini di luarnya itu crispy, di dalamnya itu lembut teman-teman. Coba lihat ya, dalamnya ya. Mantap ini. Bismillahirrahmanirrahim. Masih panas. Panas ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Mantep banget. Resep jadah ketan ini aku udah pernah share ya teman-teman. Aku sering banget dulu itu juga, pokoknya udah pernah share sering banget ini, share video jadah ini ya. Bikinnya itu gampang banget teman-teman, simple banget pokoknya. Ini jadah rice cooker ya, aku pakainya itu di rice cooker, jadi tinggal diaduk-aduk aja udah jadi gitu. Ini nggak tahu nanti kakek mau apa enggak ya. Aku tetap akan tawarin dia mau apa enggak. Kalau mau ya silakan dimakan, kalau nggak mau ya udah nggak apa-apa. Soalnya ini makanan dari tepung ketan, dari ketan, beras ketan, itu kakek tuh sebisa mungkin itu jangan terlalu banyak makan ini gitu ya. Dan makanan-makanan seperti ini itu ya, itu adanya kalau di luar negeri itu ya di warung Indo kayak gitu ya teman-teman. Dan kita kalau ke warung Indo itu terlalu jauh, jadi alhamdulillah di rumah bisa bikin sendiri. Lebih mantul, lebih nikmat ya.
dan bisa makan sepuasnya ini. Tadi itu sisanya yang kan aku iris-iris semua ya, dan sisanya itu aku masukkan ke dalam freezer. Jadi nanti kalau mau goreng kapan aja itu pasti ada gitu loh. Jadi enak ya teman-teman bisa buat stok di freezer gitu. Karena memang ini bikin satu loyang itu jadinya tuh banyak banget gitu, itu nggak habis. Dan nanti bisa aku bagiin juga sama teman-teman aku juga kayak gitu. Ini udah, ini segini dulu ya teman-teman. Ini tadi aku udah habis 3 iris 3 potong ya. Nanti kalau mau makan lagi ini bisa dicemil-cemil terus ini. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton videonya. Terima kasih banyak, semoga bisa menghibur dan bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, dan share juga videonya ya teman-teman. Terima kasih. Semoga teman-teman selalu sehat, dilancarkan segala urusannya ya. Dan jangan lupa bersyukur. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Aku mau kasih ke kakek ya, siapa tahu kakek mau nih teman-teman. Lai, 我又捡这个糯米，看看你哦，你会不会吃啊？试试看。啊， ini kakek itu habis sarapan, dia tiduran di sini teman-teman ya. Dan tadi kayaknya nih majikanku datang beliin sayur nih teman-teman. Alhamdulillah ya. Jadi setiap minggu itu dia tuh pasti belikan sayur ini. Ini buat stok satu minggu. Kemarin tuh udah dibelikan satu itu ya, apa itu, sayur gubis. Nah hari ini dibelikan lagi ini satu plastik ini. Ini isinya apa aja nih, banyak banget ya. Pokoknya ini stok satu minggu. Ini ada cabe hijau yang nggak pedes itu loh. Ini dimasak pakai teri, enak nih teman-teman. Terus ada labu air, kayaknya ini brokoli nih, tuh ya betul, ini brokoli ya, banyak banget. Ada seledri, ada jagung, ada jagung manis, banyak. Ini alhamdulillah sudah cukup ya. Nah ini lihat nih teman-teman tuh ya, kakek mau, dia tuh mau, asalkan jangan banyak-banyak lah makannya ya. Maman si o nasi no mi o haji ma apa haji? Awa. Aku kasih 2 iris 2 potong ya. Tuh, pelan-pelan aja kayak makannya kayak. Kakekku makan jada goreng, guys.